Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Waskito TV. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa bertatap muka dikarenakan saya sedang sendirian di dalam ya. Jadi untuk video kali ini kita akan mereview CMK lokal kita yang berumur sekitar 60-62 hari setelah tanam. Untuk sebelumnya, untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang baru bergabung, mohon bantuannya, supportnya untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Ya, kita lanjut langsung ke videonya. Di sini CMK kita sudah buahnya lumayan lebat. Walaupun dulu banyak yang rontok. Sebelumnya untuk sahabat, untuk teman-teman yang bertanya caranya pupuk atau bagaimanapun itu, bisa dicek di YouTube kita, di beranda kita ya. Videonya sudah ada semua. Jika ada yang kurang jelas bisa dikomenkan, komentar. Ini untuk jumlah pohon sekitar 2100 tanaman ya. Ini sudah ada yang menunjukkan calon-calon merah ya teman-teman. Nih. Ini contohnya. Dia sudah mulai menghitam. Buah yang pertama rata-rata sudah mulai menghitam. Ini juga. Alhamdulillah ya. Kemungkinan sekitar 10 hari lagi kita bisa memanen buah yang pertama. Teman-teman, di umur 62 hari ini kita sudah bisa dibilang lepas landas ataupun lepas uji coba, maksudnya kita sudah sedikit aman. Nih contohnya yang sudah mulai memerah ya. Nih ujungnya sudah mulai memerah, atasnya sudah mulai kecoklatan. Alhamdulillah untuk buah lumayan. Kita sudah melakukan pupuk yang terakhir semalam. Kita melakukan pupuk susulan yang terakhir semalam itu menggunakan DSP, grower, dan super pit. Untuk 2000 pohon ini sekitar 8 kilo kami menggunakan. Itu kami sudah menjadikan pupuk yang terakhir. Penyemprotan teman-teman ya, kami di sini melakukan rutin, walau mau hujan ataupun tidak, walaupun tidak ada serangan hama, kami tetap rutin, yaitu seminggu dua kali. Kami melakukannya di hari Minggu dan Kamis. Hari Minggu dan Kamis kami selalu menggunakan insektisida dan fungisida. Lalu untuk merek dagang ataupun bahan aktif terserah teman-teman, tapi lalu menurut kami, kami sudah memberikannya di YouTube, sudah kami jelaskan.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Bukan bermaksud kita untuk pamer ataupun bagaimana, tapi kita hanya berbagi, memberitahulah kondisi tanaman kita karena tidak ada yang kami rekayasa selama ini. Inilah adanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemungkinan saya akan membuat video untuk pemanenan yang pertama ya. Terima kasih. Salam petani muda dari Rokan Hilir, Riau. Terima kasih.